Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wal aqibatu lil muttaqin. Wala udwana illa ala zalimin. Wa sallallahu ala nabiyyina wa sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'd. Kita panjatkan puja dan puji syukur kehadirat Allah subhanahu wa ta'ala pada kesempatan malam yang berbahagia kali ini, tanggal 20 Jumadal Ula 1441 Hijriah, atau yang bertepatan dengan tanggal 15 Januari 2020. Kita masih kembali diberi kekuatan, kesehatan, hidayah serta taufik dari Allah Jalla wa'ala, sehingga kita bisa kembali menghadiri pengajian rutin tafsir Al-Quran kita ini di Masjid Agung Darussalam Purbalingga. Kita berharap semoga Allah subhanahu wa ta'ala berkenan untuk melimpahkan kepada kita semuanya ilmu yang bermanfaat, sehingga bisa kita amalkan sebagai bekal untuk menghadap kepada Allah Jalla wa'ala. Allahumma amin. Salawat dan salam semoga senantiasa tercurahkan kepada junjungan kita Nabi Agung Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, kepada keluarganya, sahabatnya, dan umatnya yang setia mengikuti tuntunannya hingga di akhir nanti. Seperti biasanya, sebelum kita mengawali kajian malam hari ini, kita akan membaca surat yang mulia, surat At-Tariq. Semoga Allah subhanahu wa ta'ala memberkahi majlis kita. A'udhu billahi minash shaytanir rajim. بسم الله الرحمن الرحيم بسم الله الرحمن الرحيم والسماء والطارق وما أدراك ما الطارق النجم الثاقب إن كل نفس لما عليها حافظ فلينظر الإنسان مما خلق خلق من ماء دافق يخرج من بين الصلب والترائب إنه على رجعه لقادر يوم تبلى السرائر فما له من قوة ولا ناصر و
والسماء ذات الرجع والأرض ذات الصدع إنه لقول فصل وما هو بالهزل إنهم يكيدون كيدا وأكيد كيدا فمهل الكافرين أمهلهم رويدا. Para hadirin dan hadirat sekalian yang kami hormati dan juga segenap pendengar serta pemirsa yang mudah-mudahan senantiasa dirahmati oleh Allah Azza wa Jal. Pertemuan terakhir kita telah sampai ayat yang keberapa? Ayat terakhir ayat 3. Kita sudah membahas berapa ayat? 3 ayat. Wassama'i wattariq wama adra kamattariq an-najmus saqib. Semoga jamaah masih ingat bahwa Allah Azza wa Jalla di permulaan surat At-Tariq itu bersumpah. Media sumpahnya ada berapa? Ada berapa? 2. Wassama'i 1. Terus wattariq 2. As-sama'i artinya apa? Langit. Wattariq bintang. Berarti Allah mengawali surat ini dengan sumpah. Berapa sumpah? 2 sumpah. Biasanya kalau kita sumpah, mau ngomong terus sumpah dulu. Maksudnya apa itu? Kita mau ngomong sumpah dulu, maksudnya apa? Maksudnya kita itu serius. Apa yang akan kita sampaikan itu sesuatu yang penting. Kita ingin memberikan penegasan dan penekanan. Sama atau beda ketika kita mengatakan sama istri kita, "Dek, aku sayang banget sama kamu, Dek." Dengan ungkapan, "Demi Allah, aku sayang banget karo." Sama atau beda? Beda. Kalau yang pertama tadi ya mungkin bisa jadi gombal gitu ya. Tapi kalau sampai apa? Demi Allah, itu memang betul-betul serius kita. Nah sekarang, seandainya Allah menyampaikan sesuatu tanpa sumpah. Seandainya Allah menyampaikan sesuatu tanpa diawali dengan apa? Sumpah. Kira-kira jenengan percaya gak? Yo percaya tuh. Kenapa percaya? Karena gak mungkin Allah bohong. Gak mungkin Allah dusta. Apa yang Allah sampaikan dalam Al-Quran itu semuanya benar. Tidak ada kebohongan, kedustaan secuil pun, seujung kuku pun tidak ada dalam Al-Quran.
Nah, seandainya Allah menyampaikan sesuatu tanpa sumpah saja kita percaya. Dan apa yang Allah sampaikan itu semuanya penting. Ada enggak yang tidak penting? Tidak ada. Semua yang Allah sampaikan dalam Al-Quran itu penting. Apalagi seandainya Allah mengawali firman-Nya dengan sumpah. Berarti amat sangat penting sekali. Amat sangat serius sekali. Apa isi sumpah Allah? Allah sudah bersumpah demi langit, demi bintang. Apa yang akan Allah sampaikan setelah Allah bersumpah? Isi sumpahnya itu apa? Inilah yang akan kita pelajari pada ayat yang keempat. Yang akan kita pelajari pada malam hari ini. Ayat keberapa? Empat. Apa bunyi ayat keempat? In kullu nafsin lamma 'alaiha hafid. Itulah isi sumpahnya. Jadi Allah Subhanahu wa taala sebelum menyampaikan ayat yang keempat ini, Allah merasa perlu untuk mengawalinya dengan sumpah, bukan cuma satu sumpah, bahkan dua sumpah. Berarti ayat yang keempat ini penting nomboten? Penting. Serius nomboten? Serius. Apa yang Allah sampaikan? In kullu nafsil lamma 'alaiha hafid. Artinya, setiap manusia, setiap orang pasti ada penjaganya. Napa? Setiap orang pasti ada penjaganya. Sinten? Sinten? Itu Cintomang. Bukan bodyguard. Setiap manusia pasti ada penjaganya. Yang dimaksud adalah para malaikat. Nah, para malaikat itu tugasnya apa, Ustaz? Ada dua penafsiran. Penafsiran yang pertama mengatakan penjaga di situ maksudnya adalah malaikat pencatat amalan manusia. Apa yang pertama penafsirannya? Penjaga yang dimaksud di sini adalah pencatat amalan manusia. Penafsiran yang kedua mengatakan yang dimaksud dengan penjaga di situ adalah malaikat pengawal. Malaikat apa? Pengawal yang menjaga keselamatan manusia. Ada berapa penafsiran? Dua. Apa yang pertama? Malaikat pencatat amalan manusia. Yang kedua? Malaikat pengawal yang menjaga keselamatan manusia. Baik, kita bahas satu persatu. Penafsiran yang pertama, napa wau? Malaikat pencatat amalan manusia. Penafsiran ini disampaikan oleh Imam Muqatil Ibnu Sulaiman rahimahullah dalam kitab tafsir beliau. Beliau berkata, In kullu nafsin lamma 'alaiha hafid. Maksudnya ayat ini kata beliau, minal malaikati yaktubuna hasanatihi wa sayyiatihi. Yang dimaksud dengan ayat yang keempat dari surat At-Tariq inilah para malaikat yang bertugas mencatat amal kebajikan manusia dan amal keburukan manusia. Ini penafsiran yang pertama.
Jadi yang dimaksud dengan in kullu nafsin lamma 'alaiha hafiz adalah malaikat yang tugasnya nulis. Apa yang ditulis tadi? Amal baik dan amal buruk. Amal baik niku napa? Ya ibadah. Amal buruk maksiat. Semuanya dicatat. Ya, ketika jenengan sholat dicatat. Ketika jenengan puasa dicatat. Ketika jenengan sedekah dicatat. Kalau orang lain enggak tahu dicatat enggak? Jenengan sedekah nih, enggak ada yang tahu dicatat enggak? Dicatat. Menurut jenengan sudah cukup atau tidak dicatat sama malaikat? Sudah cukup atau belum? Cukup. Jadi dicatatkan pamer. Karena ada sebagian orang kalau beramal orang asing ngerti sedih banget. Jangan orang asing ngerti ya. Ada atau tidak seperti itu? Ada. Ngapain sedih? Oh, sudah ditulis sama malaikat. Gak ada yang luput. Gak ada yang terlewat. Sudah cukup diketahui oleh malaikat, dilaporkan kepada Allah. Itu sudah cukup. Sehingga para ulama dahulu mereka malah enggak suka kalau beramal soleh orang lain tahu. Kenapa? Mbok terganggu napa? Keikhlasannya. Mbok terganggu keikhlasannya. Makanya banyak ulama dulu itu ketika beramal itu merahasiakan amalannya. Kemarin kalau jenengan masih ingat ya, pas tabligh akbar kemarin, bahwa para ulama itu mengatakan seandainya engkau bisa merahasiakan amalanmu, maka jangan engkau perlihatkan amalan selama engkau bisa apa? Merahasiakan. Kecuali kalau memang enggak bisa. Ada amalan yang enggak bisa dirahasiakan. Napa contohnya? Salat berjamaah. Wah, umpetan nang ndi wong jamaah umpetan kepriwe ora kan. Itu enggak bisa dirahasiakan. Apalagi sekarang seperti ini, hadir pengajian. Mau dirahasiakan gimana? Yang enggak ada ngilang di situ apa? Kan enggak mungkin. Maka kata para ulama, seandainya engkau bisa merahasiakan amalanmu, maka jangan engkau perlihatkan. Kalau bisa. Kalau enggak bisa, enggak ada masalah. Yang penting berusaha menjaga keikhlasan. Ini penafsiran yang pertama. Dalilnya apa? Al-Quran surat Qaf. Al-Quran surat Qaf. Ayat 18. Dalam Al-Quran surat Qaf ayat 18, Allah Azza wa Jalla berfirman, ma yalfidhu min qawlin illa ladaihi raqibun atid. Setiap ucapan yang diucapkan oleh manusia pasti selalu ada malaikat yang mengawasi dan menunggui. Jadi sekecil apapun yang kita lakukan berupa amal kebajikan atau amal keburukan, berupa ibadah maupun dosa, itu semuanya ada malaikat yang siap untuk menulis apa yang kita lakukan. Makanya nanti di hari kiamat banyak sekali orang-orang yang menyesal. Banyak sekali orang-orang yang menyesal. Ma li hadzal kitabi la yughadiru saghiratan wala kabiratan illa ahsaha. Kaget mereka ketika melihat buku catatan amalan. Ma li hadzal kitabi. Ini buku apa toh?
ma li hadzal kitabi la yughadiru saghiratan wala kabiratan. Yang kecil yang besar kok semuanya ada? Yang kecil yang besar, amal yang kita anggap remeh, perbuatan yang kita anggap remeh, walaupun hanya sekedar buang bungkus permen bukan pada tempatnya, baik atau jelek? Baik atau jelek? Jelek. Biasa atau tidak? Biasa. Coba jenengan kalau makan permen di jalan, bungkusnya dibuang nanti? Disaki temenan. Alhamdulillah lah disaki. Kalau buang bungkus permen sembarangan saja itu jelek. Apa maning puntung rokok? Disaki. Sing bener bae Ustaz. Masa puntung rokok disaki. Terus kepriwe Ustaz? Rosang rokok. Selesai masalah. Selesai masalah atau tidak? Selesai masalah. Duit bisa ngirit ya. Enggak ganggu orang. Enggak ngerusak kesehatan sendiri. Coba jenengan tanya sama istri jenengan. Bu, sebenarnya ibu itu lebih suka aku ngerokok atau tidak toh? Coba tanya. Ya. Kalau jujur, kalau jenengan tidak pendeliki, saya yakin, hakul yakin, bahwa ibu akan mengatakan apa? Lebih senang bapak tidak ngerokok. Lebih senang, yakin 100%. Kasihan ya istri kita yang tertekan. Kadang-kadang mulut itu baunya seperti apa? Asbak. Saya enggak mengada-ada. Itu realita. Kasihan istri kita. Kadang-kadang ketika maaf berhubungan badan, ya kasihan dia. Enggak menikmati. Kenapa? Karena bau asbak. Enggak menikmati. Kasihan. Ya. Berarti jenengan mendolimi manusia terdekatnya. Ya. Jadi ngerokok ya pembahasannya. Bahwa itu ditulis sama Allah. Yang ditugaskan kepada para malaikat. Surat apa bau? Qaf ayat 18. Oke, itu penafsiran pertama. Penafsiran kedua apa tadi? Para malaikat pengawal. Para malaikat pengawal. Apa tugasnya? Menjaga keselamatan. Jadi supaya manusia yang dikawal itu selalu selamat. Selamat dari apa? Ya dari hal-hal yang bisa mencelakakan dia. Selamat dari hewan buas. Selamat dari bencana alam. Selamat dari kecelakaan. Duh Ustaz, buktinya itu ada orang kecelakaan tapi mati. Ya sudah saatnya mati. Tapi bukankah ada orang yang kecelakaan dan selamat? Ada atau tidak? Banyak. Kalau ada orang kecelakaan selamat, satu bis masuk ke jurang, penumpangnya 45, 44 meninggal dunia. Selamat berapa? Satu orang. Satu orang ini selamat bukan karena dia sakti mandraguna, otot kawat, balung besi, bukan. Tapi karena yang satu ini dijaga oleh malaikat. Kenapa dijaga?
karena belum saatnya mati. Terus yang 44, sudah saatnya mati, malaikat enggak jaga lagi. Imam Al-Kalbi rahimahullah menafsirkan ayat keempat dari surat At-Tariq ini, kata beliau, hafizun minallahi yahfazuha. Yang dimaksud dengan in kullu nafsin lamma 'alaiha hafid adalah pengawal yang ditugasi oleh Allah untuk menjaga manusia tersebut. Wa yahfazu qawlaha wa fi'laha. Menjaga ucapannya, menjaga perbuatannya. Hatta yadfa'aha wa yusallimaha ilal maqadir. Sampai datang takdir Allah. Summa yukhalli anha. Kalau sudah datang takdir Allah, malaikat itu akan pergi. Kalau sudah saatnya mati, malaikat akan pergi. Jadi yang satu orang itu bukan karena apa tadi? Sakti mandraguna, bukan. Sebagian orang di negeri kita kan kalau ada kejadian seperti itu, satu bis meninggal semuanya kecuali satu orang ngesuke, wah pada njaluk banyu, minta air, didoain, minta ini, minta itu. Akhirnya didaulat menjadi dukun. Itu salah persepsi. Makanya di dalam ayat Al-Quran ketika Allah menceritakan tentang malaikat pengawal tadi dalam surat Al-An'am ayat 61. Surat apa? Al-An'am ayat 61, Allah berfirman, "Wa yursilu 'alaikum hafadhah." Dialah Allah yang mengutus untuk kalian para malaikat penjaga. Siapa yang utus? Allah. Berarti Allah sayang nama mboten? Sayang nama mboten? Amat sangat sayang sekali. Allah ngirim penjaga buat kita itu karena Allah butuh sama kita. Allah ngirim penjaga untuk jaga kita. Apa karena Allah butuh sama kita? Enggak. Demi Allah, Allah enggak butuh. Tapi Allah kirim malaikat-malaikat penjaga itu karena kasih sayangnya Allah kepada kita. Wa yursilu 'alaikum hafadhah. Dialah Allah yang mengutus para malaikat untuk menjaga kalian hatta sampai idza jaa ahadakumul maut, sampai datang kematian. Kalau sudah datang kematian, tawaffathu rusuluna, maka malaikat pencabut nyawa yang menunaikan tugasnya. Apa tugasnya? Dia mencabut nyawa. Jadi malaikat hafadhah, malaikat para pengawal tadi, itu akan terus menjaga kita. Nanti kita akan sampaikan penafsiran Imam Ibnu Katsir, posisi malaikat penjaga itu di mana. Ya. Kalau sudah saatnya ajal datang, maka malaikat hafadhah, malaikat para pengawal tadi akan nyingkir. Tugasnya sudah selesai. Terus siapa yang mendekat? Malaikat mencabut nyawa. Jadi tidak ada gontok-gontokan. Ya, tidak ada tukaran, enggak ada. Kinyung sing kudu jaga enggak. Ini sudah saatnya apa? Wafat, maka mereka akan menyingkir. Nah, para malaikat tersebut yang ditugasi oleh Allah Azza wa Jalla menjaga kita,
mereka itu diutus oleh Allah secara bergiliran. Secara bergiliran. Allah sampaikan itu dalam Al-Quran surat Ar-Ra'd. Surat apa? Ar-Ra'd ayat 11. Dalam surat Ar-Ra'd ayat 11 Allah Azza wa Jalla berfirman, lahu mu'aqibatun. Manusia itu memiliki para malaikat yang selalu menjaga secara bergiliran. Nanti kita akan jelaskan maksudnya bergiliran bagaimana. Min baini yadaihi wa min khalfihi. Malaikat yang mengawal kita itu satu di depan, satu di belakang. Kalau yang nulis, satu di kanan, satu di kiri. Kata Imam Ibnu Katsir. Kalau yang menjaga, satu di depan, satu di belakang. Berarti berapa? Empat. Imam Ibnu Katsir mengatakan, kama yata'aqabu malaikatun akharuna lihifdhil a'mal min khairin aw syarr, malaikatun bil laili wa malaikatun bin nahar, fathnani 'anil yamini wa 'anil shimali yaktubanil a'mal, sahibul yamini yaktubul hasanat wa sahibul shimali yaktubus sayyi'at, wa malakani akharani yahfadhanihi wa yahrusanihi, wahidan min waraihi wa akhar min quddamihi, fahuwa baina arba'ati amlakin. Arba'ah itu berapa? Empat. Kata beliau, kata Imam Ibnu Katsir, malaikat yang tugasnya mencatat satu di kanan, satu di kiri. Spesialisasinya yang di kanan itu mencatat amal kebajikan. Spesialisasi yang di kiri mencatat amal keburukan. Itu dua di kanan dan di kiri. Tugasnya apa? Nyatet. Sedangkan dua yang tugasnya menjaga kita, satu di depan, satu di belakang. Dan mereka bergiliran. Bergiliran di siang hari empat malaikat, di malam hari empat malaikat. Berarti dalam sehari kita dijaga oleh berapa? 8 malaikat. Masing-masing dari kita. Berarti jumlah malaikat berapa? Hah? Jadi itu mumet. Karena tidak ada yang tahu berapa jumlah malaikat kecuali Allah SWT. Wa ma ya'lamu junuda rabbika illa hu. Allah berfirman, tidak ada yang tahu berapa jumlah tentaranya Allah kecuali Allah. Tidak ada yang tahu jumlah tentaranya Allah kecuali Allah. Sinten tentaranya Allah? Para malaikat. Berarti malaikat itu ada sif-sifannya. Ada apa? Sif. Sif malam dan sif siang. Mereka bergantian shift itu kapan Ustaz? Bergantiannya saat sholat subuh dan saat sholat asar. Kapan bergantiannya? Saat sholat subuh dan saat sholat asar. Ketika datang waktu subuh, malaikat yang shift malam itu naik. Malaikat yang shift siang turun. Ketika datang waktu asar, malaikat yang shift siang naik,
malaikat yang sif malam turun. Itu jadi siapa Ustaz? Kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Masa ngarang? Ya. Gak boleh ngarang yang ini hal gaib ini gak boleh ngarang. Ya. Hal gaib, malaikat gaib atau bukan? Gaib itu artinya apa? Gak kelihatan. Gaib itu ada apa tidak? Ada, tapi gak kelihatan. Malaikat itu masuk makhluk gaib. Gak kelihatan, tapi ada. Kalau ngomongin hal gaib, gak boleh ngarang. Gak boleh. Kenapa? Kenapa gak boleh ngarang? Karena kita gak ngelihat. Terus harusnya gimana? Harusnya berdasarkan apa yang disampaikan Allah dalam Al-Quran atau apa yang disampaikan oleh Rasulullah SAW dalam hadis Nabi. Mari kita dengarkan hadisnya yang sif-sifan tadi. Hadisnya riwayat Bukhari dan Muslim. Hadisnya riwayat Bukhari dan Muslim. Rasulullah SAW bersabda, "Yata'aqabuna fikum malaikatum bil-layli wa malaikatum bin-nahar." Akan datang kepada kalian secara bergiliran malaikat penjaga di malam hari dan malaikat penjaga di siang hari. Ini yang saya katakan tadi ada berapa sif? Dua, sif malam sama sif siang. Kapan mereka berganti sif? Yajtami'una fi salatil fajri wa salatil asri. Kapan pergantiannya? Waktu sholat subuh dan waktu sholat asar. Masih ingat tadi saya sampaikan? Kalau waktu sholat subuh yang turun siapa? Malaikat sif siang. Yang naik? Malaikat sif malam. Kalau waktu asar? Yang datang malaikat sif malam. Yang naik? Malaikat sif siang. Tsumma ya'ruju alladziina baatu fiikum, yang selesai tugasnya naik ke mana? Naik ya ke atas masa ngisor. Naik atas menghadap ke siapa? Allah. Berarti Allah di atas. Genah banget kok. Ya. Mereka naik ke atas. Fayas'aluhum rabbuhum. Dengarkan baik-baik. Maka kemudian Allah pun bertanya kepada mereka. Berarti Allah di atas. Makanya malaikat naik ke atas. Sampai di hadapan Allah, Allah bertanya kepada mereka. Wa huwa a'lamu bihim. Dan Allah sudah tahu. Jadi Allah itu ketika tanya sama malaikat bukan karena Allah gak tahu, bukan. Allah gak tahu kalau gak tanya sama malaikat. Enggak, Allah sudah tahu. Tapi Allah tetap bertanya kepada malaikat. Kaifa taraktum ibadi. Wahai para malaikat. Apa yang dilakukan hambaku saat kalian tinggalkan mereka? Saat kalian tinggalkan mereka. Maka para malaikat pun menjawab, taraknahum wahum yusalluna wa atainahum wahum yusallun. Wahai Rabbi, ketika aku tinggalkan mereka, mereka sedang sholat. Dan ketika kami datang kepada mereka, mereka pun sedang sholat. Itulah keistimewaan sholat subuh dan sholat asar. Kira-kira jenengan ketika dilaporkan sama malaikat sedang apa saat itu? Berarti kalau lagi voli kemudian. Oh lagi voli. Next subuh?
lagi turu. Inna Qur'an al-fajri kana mashhuda. Mashhuda itu disaksikan oleh para malaikat. Maka bersyukurlah orang yang menjaga napa? Salat subuh dan salat asar. Nek salat duhur ya penting juga, kabehan penting. Semuanya penting. Cuman salat subuh dan salat asar ini sangat spesial. Dan memang dua salat itu sing paling abot. Termasuk juga sholat isya. Juga berat. Dua sholat tadi. Sholat apa tadi? Asar dan sholat subuh memang berat. Sholat subuh kita lagi enak-enaknya tidur. Sholat asar sama juga. Kita lagi capek-capeknya. Jenengan yang kerja di kantor pulang jam berapa? Jam 4. Masya Allah. Itu yang berapa hari kerja. Kalau yang 6 hari kerja paling pulang jam 2. Jam 2 pulang itu sudah makan siang atau belum? Sudah. Sampai rumah jam 2:30. Kira-kira jam 2:30. Namanya jenengan merebah. Meletakkan punggung di nopo? Di kasur. Itu apa ya langsung tidur gitu? Butuh berapa jenengan biasanya? Berapa? 5 menit tuh, Masya Allah. Ada yang butuh seberapa jam? Berarti baru les jam 3 kurang seperempat. Adzan jam berapa sekarang? Jam 3:20. Berarti jenengan baru tidur berapa? Setengah jam. Baru tidur setengah jam, bangun. Penak atau ora kepenak? Berat. Tapi yang berat itu akan terasa ringan. Ketika kita mengingat bahwa malaikat akan menyaksikan sholat kita, kemudian dilaporkan kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Taraknahum wahum yusallun. Ya Allah, kami tinggalkan mereka dalam keadaan mereka sedang sholat. Masya Allah. Sama juga subuhan juga demikian. Habis sekarang kan musimnya musim apa? Hujan, ya Allah. Aduh. Bukan musim hujan saja. Berat apa lagi musim? Tapi yang berat itu akan terasa ringan. Ketika kita mengingat malaikat menyaksikan sholat subuh kita. Dan mereka akan melaporkan apa yang kita lakukan kepada Allah subhanahu wa ta'ala. In kullu nafsil lamma 'alaiha hafid. Berapa penafsiran? 2. Apa yang pertama? Malaikat pencatat amalan manusia. Yang kedua? Malaikat pengawal yang menjaga keselamatan manusia. Mudah-mudahan Allah senantiasa jaga kita dari keburukan. Terima kasih atas perhatiannya, menuntas segala kurangannya. Kita tutup dengan membaca subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.